begitu. Ayo sambil jalan aja. Tidak ada roda dua. Selain masa aksi dari protes rakyat Indonesia. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kita, di tempat yang seharusnya membiarkan kita menyampaikan aspirasi kita, kawan-kawan. Tapi nyatanya hari ini kita tidak didengar sama sekali, kawan-kawan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa, kita mampu mendapatkan perpu cipta kerja di DPR. Kita mampu mendorong Presiden Jokowi Widodo untuk membatalkan. Belum lama juga muncul terjun atas nama masyarakat menolak IRP yang akan diberlakukan di Jakarta di 24 titik. Coba bayangkan, Ojol Warawiri ke sana kemari mengantar jenazah ke Tabar. Akan bayar berapa Ojol? Akan bayar pakai darah mungkin. Untuk aksi hari ini kita telah mengevaluasi, merefleksi bahwa aksi kita bukan hanya dilakukan di Jakarta, tetapi aksi kita dilakukan di beberapa daerah. Ada di Jawa Timur, di Surabaya, ada di Semarang, Jawa Tengah, ada kawan-kawan di Bandung, ada kawan-kawan di Makassar. Dan hari ini adalah perlawanan yang kita mulai secara serentak, secara nasional, untuk melawan perpu cipta kerja atau perpu tipu-tipu, kawan-kawan. Kita akan kembali melakukan konsolidasi dan mempersiapkan aksi yang lebih besar lagi. Dalam hal ini adalah pembangkangan sipil seperti apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu bertepatan dengan sidang paripurna yang kurang lebih akan dilakukan atau diselenggarakan di DPR ini sekitar tanggal 14 Maret.